Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Motivastik Videografi. Nih, jadi buat kalian yang mau mantau nih, suami, apa istri, apa anak, ya, kagak usah beli GPS yang mahal-mahal ya. Kalau dia punya HP apa Android, ya udah pasti tuh bisa ya. Mau tahu gimana caranya? Nah, ini gampang, bro. Cukup kalian masuk ke map. Nah, ini Maps ya, Google Maps. Nah, cukup akun kalian atau akun dia ada di salah satunya ya. Jadi ini akun gue sendiri ya, Motivastik Videografi, Andi Siswanto Dewantoro. Nah, HP istri gue nih, kebenaran gue pasangin akun Multi Supply Karawang ya, karena dia suka lupa sendiri tuh sama akunnya dia, makanya gue pasangin akun yang Multi Supply Karawang ya di HP-nya dia, di map ya. Jadi cukup kalian tambahkan akun di Google-nya ya, nanti kita bisa mantau tuh ya. Jadi di HP bini gue tambahkan akun atau menggunakan akun Multi Supply Karawang, di mana gue bisa buka nih, gue tahu passwordnya ya. Jadi kalau misalnya itu HP suami lo, ya coba aja lo masukin akun lo malah di HP suami lo gitu, biar nggak keciri. Jangan lo minta akun suami lo minta password, jangan ya. Kalau misalnya HP-nya pengen mantau anak, ya pinjem HP anak gitu kan, nah terus lo masukin akun lo gitu, bilang mau download HP kayak gitu di HP-nya dia ya. Atau akun mama lupa nih, pakai akun dede dulu dong di HP mama gitu. Nah, nanti bisa mantau tuh ya, kan udah muncul tuh nih, ini banyak akun-akun binaan gue nih, ada artis-artis Karawang, ada lain-lain ya. Cuman nih kita bahas tentang mantau memantau ya. Jadi ini kita buka nih. Jadi istri gue pakein akun Multi Supply Karawang. Nah, ini udah masuk nih di Google, langsung buka. Nah, pojok kanan atas ya, udah masuk. Akun ini juga dipakai sama HP anak gue, jadi sekarang sih lagi pesantren, HP-nya di tempat ya, mati. Dan HP bini gua ya. Jadi masuk ke Linmansa Anda. Nah, ini. Nah, hari ini gua sama bini gua nggak kemana-mana nih. Gua ke pabrik doang ya. Pulang pergi pabrik. Nah, yang kemarin. Nah, gua kan tahu kan gua kemana aja kan. Gua kemarin main ke tempat temen gua di Johar. Bini gue kemana aja? Nah, ini nih ya. Jadi bini gue tahu nih, gue nggak ngerasa kesini nih, kedua titik ini ya. Ini jadi tempat adik ipar gue sama mertua gue nih ya. Kebetulan bini gue lagi di samping, tadi gue konfirmasi juga kemarin ke Nani ya, ke adik ipar gue bilang ya, katanya ya. Terus kemarinnya lagi pulang pergi pabrik doang gua, ataupun berarti bini gua mau kemana-mana nih, di rumah gua doang nih. Nah, ini lagi hari Senin kan gua paling kan pulang pergi pabrik lah ya, pulang pergi pabrik. Oh, berangkatnya malam ya, jadi nggak terdeteksi di sini. Nah, ini nih ke Koperasi 305. Nah, ini gua nggak ngerasa kesini nih, begitu gua tanya, oh iya dia beli sop kemarin, beli sop di sini ya. Jadi kita bisa tahu pergerakan HP mana aja, tujuannya bukan sekedar memantau. Kalau HP lo hilang, HP bini lo hilang, cukup buka akun itu di salah satu HP yang masih ada, kelihatan tuh pergerakannya pasti ya. Ini update tiap hari ya gitu. Jadi triknya kalau kita mau mantau, masang GPS dan lain-lain ya, cukup dengan salah satu akun di dua HP yang berbeda ya. Di beberapa HP pun sama, nanti bisa. Yang penting, oh, kita nggak merasa ke sono, berarti siapa nih yang ke area sana gitu kan. Jadi itu trik dan tips dari gua buat kalian yang mau mantau ataupun mau
apa kondisi HP-nya biar aman lah, kalau hilang jadi bisa terdeteksi ya. Kalau misalnya ditaruh di kendaraan juga bisa, di mobil gitu misalnya, juga bakal terdeteksi lacak secara aktual ya, daripada beli-beli nggak jelas gitu ya. Sebenarnya cukup dengan satu akun di Google. Itu aja dari gua, tips dan triknya. Terima kasih, selamat siang dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.